Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya, Muhammad Abdul Ghaffar. Di video kali ini saya akan coba membuat tutorial cara membuka rekaman CCTV online langsung dari Android. Ya, di sini yang akan kita buka rekamannya adalah CCTV dengan seri H264 Cina ya. Oke, sebelum saya lanjutkan, kembali saya ingatkan untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya seputar tips, trik, teknologi, bisa berlangganan dengan cara like, share, comment, and subscribe. Oke, langsung saja kita buka aplikasinya XMI ya. Oke, langsung kita masuk ke localhost. Kemudian kita buka device-nya terlebih dahulu untuk memastikan DVR-nya online ataukah tidak. Sini langsung kita buka start preview. Ya, di sini DVR dalam kondisi on ya. Oke, langsung saja untuk membuka rekamannya kita bisa klik ini gambar rumah atau icon home, langsung aja kita klik. Oke, di sini langsung kita klik remote playback yang ini ya, langsung remote playback. Ya, di sini langsung secara otomatis terbuka rekamannya. Oke, internetnya dalam kondisi gangguan, coba kita gunakan 4G terlebih dahulu untuk memudahkan kita membuka CCTV-nya. Oke. Ini langsung terbuka ya. Ya, di sini akan terbuka secara otomatis di jam 12.00 tanggal 1 bulan 12 2017. Ya, di sini untuk membuka rekaman yang lain kita bisa klik ini ya, tanggal di bagian pojok kanan atas. Ini langsung kita bisa klik. Di sini kita bisa memilih tanggal yang akan kita buka, kemudian bulan, kemudian tahun ya. Setelah di sini bisa langsung kita pilih. Ya, di sini saya akan coba buka tanggal 28. Kemudian kita klik yes ya. Lagi ya, ini langsung search file atau mencari data yang akan dibuka. Cukup lama ini dalam kondisi internet kurang stabil. Ya, coba kita ulangi di sini. Kita buka di tanggal 29 aja dan klik yes. Search file, kemudian oke, langsung loading. Oke, langsung berhasil ya. Oke, di sini langsung bisa kita geser ke jam-jam yang lain. Di sini langsung kita geser, misalnya kita akan buka rekaman di jam 06.00, langsung saja dipaskan posisinya, kemudian kita lepas. Ya, di sini masih loading. Ya, untuk membuka rekaman CCTV ini online, pastikan internet di Android teman-teman dalam kondisi yang sangat bagus, karena jika tidak bagus di sini tidak akan bisa terbuka rekamannya. Ini ada angka 4. Sini adalah yang dimaksudkan adalah untuk membuat 4 channel. Oke, sini langsung diklik. Ya, untuk membuka yang lain kita klik ini ya, gambar yang ini tanda plus, kita buka di channel lain 1, 2, 3, 4.
ini adalah membuka semuanya, kemudian kita klik start playback. Ya, scene rekaman sudah terbuka. Oke, ya, untuk membuka rekaman yang lain, teman-teman bisa geser saja ini ya, bagian yang ini, jam berapa yang akan dibuka. Oke, cukup sekian dulu ya tutorial kali ini. Semoga tutorial kali ini bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe.